Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Abdul Mugni. Saya adalah salah seorang pengurus di Pesantren Al-Munawwarah ini dalam pemberdayaan santri dan santriwati. Nama pondok Pesantren Al-Munawwarah ini berdiri sejak tahun 1991 dengan jumlah santri dan santriwati sebanyak 55 orang. Al-Munawwarah ini dipimpin oleh dua orang kiai. Yang pertama, Kiai Haji Wawan Abdurrahman, dan yang kedua Bapak Acep Yandi. Adapun pembelajaran di pondok pesantren ini adalah mengedepankan kitab-kitab kuning seperti Jurumiyah, Hijan, Yaqulu, dan yang lainnya. Adapun komplek pesantren ini dengan dua jumlah bangunan. Yang pertama adalah asrama untuk putra yang ada di belakang saya, dan yang kedua adalah asrama untuk putri yang ada di sebelah kiri saya. Pertama, saya membuka usaha peci rajut ini adalah supaya para santri dan santriwati mempunyai keterampilan khusus supaya mereka setelah nanti bisa membuka usaha sendiri. Dan semoga saja perusahaan peci ini bisa bermanfaat bagi para santri dan santriwati yang di masa depan. Dan inilah adalah salah satu produk dari peci rajut ini yang saya kenakan, seperti ini hasil produknya adalah seperti ini. Dalam setiap tahun penjualan produk rajut ini bisa mencapai lebih dari 500 kodi. Dan dalam pemasarannya produk peci rajut ini cukup mudah untuk wilayah Cianjur umumnya. Karena di Cianjur ini, terutama di wilayah Gentur, banyak sekali pengepul peci. Dan dalam produksi peci rajut ini cukup juga melibatkan masyarakat, seperti terutama masyarakat ibu-ibu. Dalam usaha peci rajut ini saya mendapat dukungan yang cukup baik dari pihak pesantren, terutama dalam dukungan tempat, sebab tempat adalah salah satu hal yang utama dalam pembikinan peci rajut ini. Keterlibatan dalam usaha peci rajut ini cukup baik dari tanggapan masyarakat, sebab peci rajut mudah untuk dijual dan cukup menjanjikan di masa depan. Itulah sekilas gambaran usaha peci rajut yang saya kelola di pondok pesantren Al-Munawwarah. Semoga saja kedepannya lebih baik dan maju, dan terutama bermanfaat untuk bermasyarakat, terutama untuk para santri-santri yang ada di pondok pesantren ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.